maksud dan tujuan Allah menciptakan kita agar kita mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita dengan ketaatan-ketaatan dan rangkaian-rangkaian ibadah kepadanya subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Di dalam ayat ini Allah mengatakan maksud Allah tabaraka wa taala menciptakan kita agar kita mengisi waktu kita dengan menghambakan diri kita kepada-Nya, dengan menjalankan ibadah-ibadah kepada-Nya. Manusia terbaik di permukaan bumi adalah manusia yang paling mengisi waktunya dengan ibadah.